warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang dirahmati Allah, alhamdulillah tahun ajaran baru telah tiba. Pada kesempatan ini, kami akan membuat video yang berisi tentang perkenalan guru karyawan KPT KIT Al-Hikmah 2 Kanigoro. Dimulai dari saya, perkenalkan, nama saya Yuli Widirahayu SPD AUD. Yang mulai tahun ini, saya diamanahi sebagai Kepala Sekolah KPT KIT Al-Hikmah 2 Kanigoro. Alamat rumah saya ada di Lodoyo, ya, tepatnya di Jalan Wilis nomor 16 RT 6 RW 1. Saya ucapkan terima kasih kepada ayah bunda atas kepercayaannya kepada kami yang telah menitipkan Ananda di lembaga kami. Mohon doa dan kerjasamanya, kita bersama-sama membimbing Ananda menjadi anak yang solih-solih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ustazah Amin. Saya di KPT KIT Al-Hikmah 2 ini, saya diamanai sebagai bendahara. Saya mulai bergabung di sini pada tahun 2010. Rumah saya di Desa Bandung, RT 1, RW 1, Logo, Kanigoro, Bintar. Bunda yang dirahmati Allah, perkenalkan nama saya Ustazah Sri. Saya diamanahkan di wali kelas PPAIB. Rumah saya Trogo 3, RT 1, RW 3. Kami bergabung dengan Al-Hikmah semenjak tahun 2012. Terima kasih. Hai, saya Ustazah Nia. Saya pendamping dari kelas PPIB yang akan menemani anak-anak bersama Ustazah Yuni. Alamat Ustazah ada di Desa Karangsono, Kanigoro, Bitar. Anak-anak boleh loh main ke rumah Ustazah. Perkenalkan, nama saya Ustazah Nisa. Saya bergabung di Al-Hikmah 2 Kanigoro sejak tahun 2016. Alamat rumah saya ada di Jegu. Tahun ini saya mendapat amanah menjadi wali kelas playgroup sekaligus guru Al-Quran playgroup. Tetap semangat! Perkenalkan, saya adalah Ustazah Nur Aini, dikasih amanah di kelas playgroup. Bergabung pada tahun 2011. Sedangkan alamat rumah saya adalah Jalan Mawar, nomor 32, Satrian Kanigoro Bintar. Terima kasih. Ustazah Sari, saya sebagai wali kelas PKK bergabung di Al-Hikmah mulai tahun 2010. Rumah saya Telogo. Terima kasih. Saya Ustazah Mufti. Alhamdulillah saya bergabung di Al-Hikmah sejak tahun 2001. Rumah saya Cendong Purworejo Sanan Kulon, sekitar 15 kilo dari sini. Tahun ini saya mendapatkan amanah mendampingi anak-anak untuk belajar mengaji di TKA. TKA hebat, manjada wajada. Barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia pasti berhasil. Perkenalkan, ayah bunda dan anak-anak di rumah, saya adalah Ustazah Enda. Tahun ini saya mendapatkan amanah menjadi wali kelas dan guru Al-Quran di TKB. Nah, rumah Ustazah Edah ada di Blitar ya, di Purworejo Blitar, dekatnya Ustazah Mufti ya. Cukup jauh juga kalau dari sini. Semoga tahun ini pandemi segera bisa berlalu, anak-anak semuanya nanti bisa masuk sekolah seperti biasa. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ustazah Elvi. Di sini saya mendapat amanah sebagai